Halo semuanya, balik lagi di Katalog, channel literasi pencari solusi. Kenalin, nama gue Gloria Angeline, dan kali ini gue akan bahas soal bagaimana caranya mengurangi kebiasaan berpikir berlebihan berdasarkan buku yang ditulis oleh psikiater asal Jepang, Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda yang berjudul Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Pernah nggak sih kalian ngalamin overthinking sampai susah tidur di malam hari? Kayaknya sih hampir semua dari kita pernah ya. Dokter Tsuneko Nakamura menyatakan kalau solusi dari masalah tadi adalah dengan mengompromikan perasaan dengan kenyataan. Gimana tuh maksudnya? Ada beberapa cara dalam buku ini yang bisa kita lakukan untuk mengompromikan perasaan dengan kenyataan. Cara pertama yaitu jangan menganggap sebuah pemberian sebagai hal yang wajar. Berterima kasihlah atas pemberian dan jangan berharap lebih. Misalnya nih, ada Nisa yang merupakan seorang atasan dan Doni bawahannya. Suatu ketika, Doni mengalami musibah, yaitu orang tuanya meninggal dunia. Doni berharap Risa sebagai atasan akan memberinya cuti, tapi kenyataannya tidak. Sehingga Doni pun merasa kecewa dan menilai Risa sebagai atasan yang tidak peduli dengan karyawannya. Jika Doni dapat mengompromikan perasaannya dengan kenyataan, di mana ia tidak menganggap pemberian cuti sebagai hal yang wajar di saat ia terkena musibah, maka Doni mungkin tidak akan berpikir berlebihan seperti itu. Cara selanjutnya yaitu sia-sia saja mengkhawatirkan hal di masa depan. Jangan abaikan apa yang ada di depan mata kita dan cukuplah memusatkan perhatian hanya pada hal itu. Dr. Tsuneko menyatakan kalau alasan manusia menjadi khawatir sebagian besar karena terlalu mengkhawatirkan banyak hal di masa depan. Salah satu cara untuk mengurangi kekhawatiran akan masa depan menurutnya adalah dengan berpikir bahwa hidup ini tidak akan berjalan sesuai apa yang direncanakan. Maka dari itu, percuma saja terus mengkhawatirkan hal di masa depan yang toh tidak akan berjalan sesuai rencana. Lebih baik kita fokus akan apa yang ada di depan mata dan menyibukkan diri dengan apa yang perlu dikerjakan saat ini. Karena menurut Dr. Tsuneko, waktu senggang kerap kali akan membuat kita memikirkan hal-hal buruk. Cara yang ketiga yaitu tugas kita di malam hari adalah tidur nyenyak. Menurut Dr. Tsuneko, salah satu resep untuk menjaga ketenangan hati adalah dengan tidak memikirkan urusan pekerjaan di luar waktu bekerja. Kita harus berusaha menciptakan pola mulai dari tiba di rumah sampai hendak beranjak tidur untuk mengurangi kebiasaan berpikir berlebihan di malam hari. Dr. Tsuneko membagikan pola hidupnya sepulang bekerja yang berhasil membuatnya hidup lebih tenang. Sepulang kerja, Dr. Tsuneko biasanya menikmati sedikit wine sembari menonton drama di TV. Kemudian, ia makan, beristirahat, lalu mandi dan segera tidur. Ketika ada hal besar yang merisaukannya, ia akan berpikir, pikirkan lagi saja besok setelah bangun, lalu memilih untuk tidur. Sebab saat malam hari pikiran kita sudah lelah dan tidak akan ada ide bagus yang muncul. Tapi saat bangun setelah tidur yang pulas, pikiran yang lelah sudah hilang dan perasaan akan menjadi lebih lega. Itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kebiasaan berpikir berlebihan yang mengganggu kedamaian hidup kita. Sebenarnya sih, masih banyak cara lainnya dalam buku ini. Makanya, kalau kalian ngerasa relate dengan masalah overthinking, boleh banget nih. Coba baca buku karya Dr. Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda ini. Dan jangan lupa untuk terus mencari solusi dengan berliterasi. Bye guys!